Oke guys, unboxing lagi. Pasti kalian ada yang kangen kan? Gini, Kang Asep kemana nih? Udah nggak update-update. Kita selalu update guys di Facebook. Cuman kita emang kiriman lagi nggak banyak. Udah datang sekitar 1, 2, 3 kiriman, kita nggak update di YouTube. Jadi ini untuk yang pada nyariin Kang Asep kemana, Kang Asep kemana nih, Kang Asep. Oke. Salah pencet kan tadi kameranya. Buat bersihin layar malah keputer kameranya. Oke, jadi kita unboxing lagi guys. Kita punya apa aja di sini guys? Ini kita punya 3 ekor anakan bubut Jawa atau bubut besar. Bubut Jawa guys, anakan bubut Jawa. Coba kita lihat, ini anakan bubut Jawa apa bubut besar. Yang jelas bukan bubut alang-alang, ini bubut Jawa. Dilihat dari warna sayapnya bubut Jawa guys. Dan dari habitatnya, ini habitat kiriman dari bubut Jawa emang. Dari dulu seperti ini. Oke, ini jadi kita punya 3 ekor anakan bubut Jawa, ada 3 ekor. Cepet ini pertumbuhannya, waktu itu berapa hari yang lalu tuh masih baru bulu jarum baru pecah sedikit, bulu jarum baru muncul segini nih 3 hari yang lalu. Sekarang udah hampir full, ini tinggal mecahin doang bulunya. Besok juga mecah nih bulu-bulu jarum mininya nih. Tuh, ini ada 3 ekor bubut Jawa. Nah, terus kita geser guys ke siang sini. Kita geser ke sini nih. Ini ada apa aja nih? Kita hitung. Ini sri gunting hitam guys. Sri gunting hitam ada 2 ekor. Ini udah segini udah belajar mewek nih pasti nih. Ini karena kita taruh kardus belum kepantang berwika. Biasanya sih udah pasti berwika kalau sri gunting hitam usia asyik gini. Oke, kita taruh dulu. Nah guys, kita geser nih. Aduh, cendetnya cakep-cakep banget sih. Yang gede-gede nih. Dan yang gede-gede nih. Gurih-gurihnya ya. Coba yang suka alis tebel. Nggak ngaruh sih alis tebel, alis tipis. Alis tipis, alis tebel nggak ngaruh guys. Yang penting tuh materi. Materi bawain lagu dia. Ini cendetnya ada 2 ekor. Mantap. Yang udah agak gede ya. Yang udah terbang kita pisah soalnya terkabur dari kandang. Dari kardus kalau nggak dipisah. Ini kita kemarin nih yang pada nyariin kutilang cocok siapa tuh? Aduh. Banyakan pasukan nyari nanyain doang giliran ada. Pada ngilang. Abaikan saja lah. Yang penting kita tetap lanjut unboxing. Kita datang bukan ngambilin pesanan. Karena biasanya kalau ngambilin pesanan yang enggak apa? Yang mesen-mesen doang enggak jelas, enggak jadi ujung-ujung. Jadi kita datengin cuma emang buat ya emang datengin. Kecuali burung-burung tertentu pesanan yang mahal kita enggak mau datengin, kecuali kalian transport baru kita datengin, oke. Nih kutilang ada 3 ekor. Kemarin pada banyak banget yang nanyain, nih datang nih 3. Oke. Terus nih kita ada cendet lagi nih. Yang udah terbang-terbang jadi kita pisahkan dari kardus. Nih terucuk udah terbang guys. Terucuk udah terbang jadi kita pisahkan juga. Sesarang nih 2 ekor jantan dua-duanya. Terucuk. Mantap. Kita datang kemarin berapa kali kiriman kita nggak update guys. Besok lah kita update lah, update stok yang ada. Nih terus ini ada 1 2 3 4 5 6. 6 ekor cendet dan
1 2 3 4 5 ini keke babi guys, keke babinya ada 5 5 ekor keke babi, babinya ada keke nih. Ini bancer tengah 1, sisanya bancer sama sih ukuran, hampir sama nih. Bancer awal mau ke tengah semua, awal mau ke tengah rata. Oke, sekian video unboxing kali ini. Jangan lupa like, comment, share, dan tonton sampai habis. Sekian dan terima kasih.